Neng. Oh, really? Bau. Halo guys, welcome back to World Mamanya Mama. Kalian apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja. Jadi, di video kali ini aku mau bikin masakan Indonesia dan aku bakal nyuruh suami aku buat nyobain. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng serta komen positif di bawah ini. Let's start. Nah, jadi aku udah siapin sayurnya. Ini ada terong, kacang panjang, terus tempe, terus ada juga pete di dalamnya. Terus ada juga cabai merah. Karena aku nggak punya ulekan, dan walaupun aku punya ulekan, aku nggak bisa ngulek. Jadinya aku pakai bumbu instan. Yang ini. Siapin santan. No. Kalau menurut bungkusnya sih katanya pertama itu rebus dulu buahnya, rebus dulu sayurnya. Nah, katanya kalau airnya udah mendidih, masukin aja sayurnya. Tunggu sampai setengah matang, sama cabai merah juga. Kemudian kita tambahkan santan. Terus tunggu deh sampai matang. Kita masukin santan ke dalamnya, tapi lupa masukin bumbunya. Coba, gak tahu rasanya kayak gimana ntar. Pas aku cobain rasanya, aneh, gak ada rasa sama sekali. Aku kira santannya yang kurang, ternyata bukan. Aku belum masang bumbu. Koplak. A few moments later. Aku mau nyobain lodehnya yang bumbunya ketinggalan. Baunya sih enak. Enak, guys. Jadi ini adalah hasil dari sayur lodehnya, guys. Begini dengan bumbu instan. Baunya sih enak. Tadi aku udah cobain, sih enak ya kalau menurutku. Ya, lidahku bilang enak. Karena mungkin masak sendiri kali ya. Ntar aku mau kasih ini ke suamiku, tapi karena sekarang dia masih tidur, ntar kalau dia udah bangun, aku mau kasih coba dia sayur lodeh. Mas Bule nyobain sayur lodeh pertama kali. What is that? Asin. Kenapa emangnya? It stinks.
nggak suka baunya, bau katanya. Sain lo, gue kerjain. What are you doing? Oh, really? Gila. Jadi, tadi kan aku masak sayur lodeh. Nah, sekarang aku suruh Bapak bule buat nyobain. Dia makan petiknya langsung dong. Oh gitu. Tapi itu. Itu teh, itu namanya pete. Kamu tahu lah itu pete. Suka? Enak. Masa? Suka. News. Serius. Yes, good. Kamu takut aku marah ya? Jangan bohong. Kamu tidak pernah marah. Asik. Ini namanya sayur lodeh. Bisa nggak bilangnya? Sayur lodeh? Iya, lodeh. Enak. Tapi tidak ada ayam. Ya enggak lah. Kan bukan sup. Sejak kapan sayur lodeh pakai pakai ayam? Itu ada isinya tempe, terus terong. Terong tuh eggplant. Terong, terong-terongan. Kacang panjang. Tapi harus lebih pedas. Alah. Mau dikasih cabe? Itu cabe merah aja, soalnya cabe kecil. Cabe rawit mahal. Dan apa itu? Rambut gratis. Sialan. Enak, it's good. Nice, babe. Thank you. Suka? Jangan pura-pura ya. No, it's nice. Makasih. Kamu takut gak disuruh tidur di kamar ya? Thank you. Coba bisa bilang nggak ini kacang panjang, tempe, cabe, what's this one? Terong. Terong. Dan ini. Pete. Suka pete. Pete. Suka. Yeay, ternyata Mas Bule suka sama sayur lodehnya. Enak. Oh, thank you. Tapi ikan asin suka gak baunya? No, bau. Tidak suka. Kenapa? Bau, ikan, bau. Ikan asin enak loh. No. Kok no, no sih? No. Kamu harus coba dulu. No, bau seperti udang, kotoran udang. Emang kamu pernah lihat kotoran udang? Sotoy banget sih ini orang. No, tidak suka. Ini enak. Ikan asin? Ikan asin bau. Sama kayak kamu dong. Bau. Bau. Bau busuk. Tapi enak. Aku tidak suka. Oh yaudah. Terlalu bau. Yaudah, serah. Apa sih ngikut-ngikut? Bilang jangan lupa. Bilang jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa like, subscribe, and comment. Ih, bilang. Jangan lupa subscribe, dan comment, dan like, dan cinta. What? See you guys in the next video. Hey, anak bangun. Who's that boy? So quick. That was fast, man. You want that? Dia bangun. Hey, Marley, my son. I don't need you sleeping. I need just a little bit.